Halo teman-teman, ya jadi di video kita kali ini gue balik lagi ke Blogsrut karena ada kabar yang sangat membahagiakan, yaitu adalah sekarang gue sudah tahu gimana cara membuka pintu yang ada di Temple of Time, teman-teman ya. Jadi beberapa bulan lalu kan ya kita dapat update yang baru ini dan ada race V4 ya, katanya sih ada race V4 walaupun gue sedikit ragu sih, kayaknya emang ongoing project ini, ntar bakal di update terus kayak gitu teman-teman ya. Jadi kemarin si Axior itu baru aja nge-upload video gimana cara ngebuka levernya. Mungkin buat kalian yang udah nonton, ternyata caranya itu sebenarnya simple, tapi kalian harus beruntung. Agak-agak susahnya di bagian beruntungnya doang sih. Sisanya kalau udah dapet di bagian beruntungnya udah lewat, udah gampang pak ya, gampang serius. Karena gue satu hari aja langsung dapet gitu teman-teman ya. Tapi sekali lagi kalian harus beruntung. So kita langsung aja pak, gimana cara ngebuka pintu ini nih. Nah itu pintu itu, supaya kebuka teman-teman ya. Kalau dulu kan kita pakai yang segala macam, pakai R inilah segala macam, soru gitu kan. Tapi sekarang kita beneran udah bisa buka pak ya. Waktu itu nggak bisa buka juga karena emang katanya belum kuat, you're not worthy atau segala macamnya. Tapi di video ini gue langsung kasih tahu kalian gimana cara buka levernya teman-teman ya. So ya, yang pertama kalian harus dapatkan yaitu adalah mirror fraktal dulu pak ya. Jadi kalian harus punya yang namanya mirror fraktal. Satu aja cukup, gak usah banyak-banyak. Ada yang ngomong 20, ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 15, gak usah, satu cukup. Gue udah buktikan satu cukup teman-teman ya. Dan abis itu yang kedua kalian harus lakukan, kalian ingat gak sih video short yang waktu itu gue beberapa hari lalu gue pernah upload gitu kan. Disitu ngebahas tentang secret island. Yes, bener pak. Ternyata beneran ada di Secret Island, yaitu Mirage Island ya teman-teman ya. Jadi itu Mirage Island udah update lama banget. Mirage Island itu cuman dari dulu itu dipakai cuman buat nemuin ada advance fruit dealer kalau nggak salah namanya ya, advance devil fruit dealer lah ya. Jadi buah-buah yang ada stok di sana itu nggak ada di block fruit dealer yang biasa, adanya yang di advance teman-teman ya. Nah ternyata ya, pulau itu dipakai juga di update kali ini teman-teman ya, di update yang kemarin, yaitu dimana kita harus ya ke pulau itu pak saat full moon. Nah elemen yang ketiga yang kalian butuhkan yaitu full moon. Jadi pertama kalian harus punya mirror fraktal, kedua kalian harus nemuin Mirage Island, dan yang ketiga itu harus full moon. Jadi bayangin ya, bayangin kalian harus nemuin Mirage Island waktu sedang full moon. Jadi kalian susahnya tuh di situ, cuy. Susahnya cuman di bagian itu doang, teman-teman. Kalian butuh keberuntungan banget waktu full moon kalian harus mencari Mirage Island dan itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu, kayak gue berkali-kali nggak ketemu, ya udah, kalian cari lagi. Tunggu full moon lagi, cari lagi. Tunggu full moon lagi, cari lagi. Oke? Dan begitu kalian udah ketemu Mirage Island saat lagi full moon, kalian harus naik ke salah satu gunungnya, nggak usah ke gunung paling tinggi. Gue di video yang akan gue tunjukin nanti, gue bilangnya ke mana tempat paling tinggi, malah tempat paling tinggi. Tapi sebenarnya nggak usah, kalian nggak perlu ke tempat yang paling tinggi, dimanapun bisa ya. Jadi kalian ke tempat yang tinggi, pokoknya di gunung, di Mirage Island ada gunung, naik aja ke atas gunung. Lalu kalian harus melihat bulan purnamanya, harus melihat full moon ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian harus menggunakan skill dari race kalian. Kalau misalkan kalian main kayak gue, pakai skill agility kalian sambil ngelihat bulan. Gue nyaranin ke kalian sih, kalian FPS aja, FPS kayak gini. Lalu kalian liatin aja bulannya ya, liatin bulannya, nanti akan bulannya akan bersinar jadi kayak gini. Ntar gue kasih lihat videonya deh teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kalian sudah ngelihat bulannya, nanti bulannya akan bersinar ya. Dan di situ kalian harus mencari gear teman-teman ya. Gearnya bukan buat untuk tawuran, bukan. Gearnya untuk kalian pakai untuk ngebuka lever ya. Ya tapi ya itu nanti semua akan gue jelasin di videonya juga deh. Jadi kita langsung aja ke videonya ya, dimana waktu gue pergi ke Mirage Island waktu full moon dan gue ngelihat bulannya itu menjadi bersinar. Lalu abis itu gue akan kasih video juga waktu gue mencari gearnya teman-teman ya. Gearnya warna biru gitulah ya. So ya ini dia teman-teman. Bro, full moon, bro, bentar lihat pulau tertinggi di mana? Bentar lagi bukannya mau full moon katanya? Iya emang mau full moon ini. Karena gini. Iya bentar lagi full moon kan? Ini kan bentar lagi siang kan? Kayak 15 menit lebih. Aku sama Tasir berapa? 15 menit lebih ya Tasir?
lama kan? Enggak 15 menit kan? 20 menitan lebih kayaknya itu. Iya, 20. Mirage-nya. Mirage-nya. Itu tuh pulau tertinggi tuh. Ini jangan ada yang keluar dari Mirage. Iya, jangan ada yang keluar dari Mirage. Sini aja diem di sini. Bang, bukannya Mirage cuma ada 10 menit lebih. 15 menit sih tulisannya sih 15 menit di wiki ya sama di Trello. Cuman ini kan sampai malam bersinar kayaknya enggak nyampe 15 menit lah sih, ya. Iya kan. Cepet sih ini. Ini bentar lagi juga dia sampai bawah nih. Terus habis itu muncul dari situ ada bulan. Nah, kita liatin bulannya. Nanti jangan lupa pakai skillnya ya. Pakai skill race, oke? Okay? Don't forget. 20 detik sih, katanya 20 detik ya. 20 sampai 30 detik ya? Iya. Bang, jangan lupa skill sama FPS. Ya, FPS nih, FPS. Kita FPS dulu aja deh. Oke. Okay. Di sisi mana? Itu tuh depan. Where? Itu depan situ. Oh iya, full moon. Use the agility belum kali, belum ya? Apa sekarang apa gimana? Tunggu dulu, Bang. Apalah, spamlah. Aku udah dapat. Spam. Spam tek. Pencet tek terus. Oh my god. Dapat KO nih. Roger Sumatra. Wah. Gas, ayo cari. Tadi gua ke tembok putih enggak ada, Cok. Ini di tempat mirage kayak gitu. Iya. Ini tembok putih nih. Adanya Advanced Fruit Dealer, anjir. Mana. Oh my god. Wow. Oh, gua ketemu. I found it. Oh my god. Sini ke gua. Aku cepet. Belum bersih, sabar. Lu pencet E, cari gua. Ya, sabar. Gue stay di sini. Cepat, gue ketemu. Akhirnya, yes, let's go. Ada gak? Sabar. Ada, yes. Cepat. Let's go. Gak bersinar, anjir. Lu tepu, cok. Hilang, pas banget. Idi, oke, let's go ke Temple of Time yuk, let's go Temple of Time, Ikuzo. Mari kita membuka lever kawan-kawan ya. Gak dapat, kalau nggak dapat Wase. Ya gak dapat. Elek gak dapat, ya ampun Wase, lu udah berdiri di situ loh. Let's go. Ya akhirnya. Click to interact, you feel the force here. Oke, mari kita membuka ya guys ya. Wih, kita mulai buka momen. Ea. Anjay, bisa coy, ngeri banget loh. Gila kita puter-puter coy. Ini tempat Ming, oke. Ini tempat apa nih? This. Tempat apa nih? Oh, ini human kayaknya nih. Iya, ini human kayaknya nih. Human. Sebelah sana. Oh, ini nih. Sebelah sini apa nih? Warna biru, cuy. Apa nih? Fishman kayaknya nih. Oh, ini nih yang ancient one. You have yet to achieve greatness. Oh, what is this? Ngapain tuh dia? Apa itu ya? Ke atas ini apa ini? Coba kita lihat di atas sini ada panco. Si Wase sedih banget. Apakah aku mod? Wah, mod gak ya? Tapi gue yang nemuin gear-nya gimana dong? Lah kok gue mundur-mundur mulu? What? Gak bisa naik ke atas ya? Gak bisa naik ke atas. Gak bisa naik ke atas coy. Gak ada misteri lagi di sini gitu. Gimana cara dapetin res V4-nya dong? Ya kan ini Skypian kayaknya. Gak bisa gepo anjir di sini, cok. Oh ini sebenarnya Skypian. Bisa deng. Gepo, oke itu Skypian. Fishman-nya mana? Oh what is this? Goal, oh ini goal. Oke, okay, ini goal. Lalu sini, ini berarti harusnya Fishman. Yang Cyborg yang mana ya? Fishman sebelah mana ya? Iya, Fishman mana dah?
Ini kan Sky. Oh ini dalam sini cok. Ah ini fish nih. Fish ya, ini fish nih, fish ini fish. Ini fishman. Anjay the full moon ends. Easy banget dek. Enggak sih, enggak easy sih babi. Ah, ini cyborg. Ini cyborg. Alright. Oke. Okay. Ya itu dia teman-teman cara untuk membuka levernya ya. Jadi untuk saat ini kita baru tahu cara ngebuka levernya, that's it man. Dan ya sekali lagi, gue sangat menyarankan kalian fast mode aja untuk nyari gearnya. Jadi lebih gampang kayak gue tadi ya, jadi lebih kelihatan kabutnya agak hilang. Tapi ya itunya gak kelihatan, apa sih? Gearnya tuh gak menyala neon. Biasa kan kalau misalkan kalian gak fast mode, itu dia ada nyala neonnya tuh kelihatan. Nah, tapi ya kita jadi bisa ngelihat sekitar lebih gampang coy ya, keuntungan fast mode itu sih. So ya, itu aja, thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Semoga semua kalian mendapatkan gearnya dan mendapatkan pulau mirage-nya teman-teman, semoga ya. Kita akan ketemu lagi nih teman-teman kalau misalkan udah ada cara untuk ngebuka resvivornya ya. Ntar kita coba cari tahu lagi, atau mungkin ntar kan gue bikin live lagi untuk gue cari tahu lagi. Ya gampang lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you buat kalian semua yang menonton dari akhir. Lagi yang gak suka, dislike kalau gak suka, subscribe mau, gak suka, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.